tekanan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sewaku tekanan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pecahin lagi gelasnya. Kamu ya selalu aja bikin masalah. Enggak, aku lepasin. Aku yang jatuhin gelasnya. Bukan aturan itu gak salah apa-apa. Dewi, ibu tahu kamu anak baik gak pernah ceroboh, beda sama dia. Ratu dengan joget bangun tidurnya. Ratu gak mau dinonton orang-orang banyak, Kak. Lucu kok, nanti pasti likes-nya banyak. Percaya deh sama Kakak. Ini dia. Yes, terdadar. Pokoknya anak kesayangan ibu harus makan yang banyak biar jadi anak yang pintar, sehat. Makan yang banyak ya sayang. Kenapa bagian Ratu lebih kecil? Harusnya dibagi Ratu biar adil. Masih untung ibu kasih segitu, udah cukup kali. Daripada ibu gak kasih sama sekali. Ya kan Ratu? Iya bu. Dimakan ya. Ya udah, sayang kamu makan yang banyak. Habisin, ya. Oh ya kalian, makannya buruan ya. Nanti temenin ibu jualan di warung mumpung kalian lagi libur. Ya bu. Dewi ngapain? Enggak, itu sengaja biar bagian kita sama. Enggak, buat kakak aja. Kalau ibu tahu pasti kakak dimarahin. Udah, sana cepet makan telurnya sebelum ibu balik dari dapur ya. Buat kakak aja telurnya. Apa lagi ini? Apa yang pecah? Pecahin lagi gelasnya. Kamu ya selalu aja bikin masalah. Enggak mau, lepasin. Aku yang jatuhin gelasnya. Bukan aturan itu gak salah apa-apa. Dewi, ibu tahu kamu anak baik gak pernah ceroboh, beda sama dia. Kamu ya, udah berapa kali ibu bilang? Selalu hati-hati semua barang di rumah ini, kamu pecahin aja terus. Sini kamu buka pelajaran kamu. Sini, ibu mau apa ini? Syamiska ini kenapa? Ada apa? Ratu nakal, harus saya hukum dia. Emang nakalnya kayak gimana sih, Bu? Sampai Ratu ketakutan kayak gitu? Gak usah ikut campur urusan saya ya. Ini
Ratu sampai nangis kayak gitu? Orang dia nakal ya harus dihukum dong. Masuk. Dewi, ayo masuk. Dewi, masuk. Ratu. Udah lepasin. Enggak. Apaan sih ribut-ribut? Kamu apain Ratu? Ayah, ibu mau usir Ratu. Ratu salah apa? Cuman gara-gara mecahin gelas. Gara-gara mecahin gelas, terus kamu usir dia. Berlebihan banget sih kamu. Tadi mecahin gelas, besok apa lagi? Mangkok, piring, semua dipecahin seisi rumah. Emangnya kalau pecah semua kamu mau ganti? Ngajakin aku ke Jakarta iming-imingnya mau cari pekerjaan yang layak. Mana buktinya? Nah, semalam ngapain? Mabok lagi, judi lagi, iya. Ini mungkin alasannya kenapa orang tua aku gak pernah restu sama hubungan kita. Harusnya aku nurut apa kata mereka. Miska, kamu gak pantas ya kamu begitu di depan orang-orang. Kenapa? Malu? Orang semua di sini tahu kok kerjaan kamu sebenarnya apa. Orang aku ngomong kenyataan kok. Capek tahu hidup begini terus sama kamu. Apalagi ngurusin anak nakal kayak dia tuh. Ngapain masih pada di sini? Kepo urusan orang. Bubar! Miska, Miska. Kamu seharusnya gak segitunya sama Ratu. Dia tuh lagi ulang tahun loh. Kamu tega banget sama dia, bukannya kamu kasih kado kek. Malah kamu marahin dia, kamu usir dia dari rumah, kamu tuh ibu. Harusnya lebih sabar kamu. Kurang sabar apalagi aku ngadepin anak itu. Lagian ngapain aku kasih kado sama anak nakal kayak gitu? Dia tuh gak begitu. Miska, mau kemana kamu? Kamu jangan macam-macam sama dia ya. Enggak. Miska, Miska! Kalau Ratu nggak ikut. Ratu janji Ratu nggak bakal bikin masalah lagi. Ratu mau bantuin ibu di warung. Ya udah ikut, tapi nurut sama ibu. Ayo. Iya, Bu. Miska! Miska! Miska lagi emosi banget sama Ratu. Gimana kalau Miska macam-macamin Ratu? Bang! Baru mau gue dobrak bang, udah keluar aja. Bang! Bang, saran gue nih. Kalau ada masalah sama bini lu, anak jangan dibawa-bawa, bang. Kesian masih kecil-kecil anak lu. Bang. Di, ajakin ngobrol. Motor gua. Bang. Bang. Motor gua mau diapain? Apaan gua mau pakai motornya? Bentar. Di apaan sekarang gua mau pakai? Jangan. Bang, motor gua, bang. Berhenti ya. Bang, berhenti, bang. Sayur. Woi, motor gua. Sayur. Aduh. Bang, gimana sih, bang? Gerobak segede gini masa enggak kelihatan? Ya pakai aba-aba dong kalau mau lewat. Main lewat aja, nolong aja. Didengkul nih gimana? Pakai rugi dong. Bang, enggak. Dengkul ini. Sayur. Enggak, bang.